apapun ukurannya, semacam kebutuhan, tapi ukurannya semanusia yang biasa nggak jelas memang maksudnya. Iya. Ada yang batuk? Oh iya. Belah, ada yang batuk. Orang tua batuk jadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Iki. Iki. Masuk Odi. Ngapain? Kalian kenapa ini kakek Thomas kecil dulu ya? Oh tenang ya. Bukan sumur sih. Nanti gitu. Balik Mas Iwan. Mas Iwan. Iwan atau Elizabeth ini? Mas Iwan. Iwan atau Elizabeth? Mas Iwan balik. Mas. Bangunan ini mulai kosong sekitar tahun 1942 ya Mas Hendro ya? Iya. Mulai kosong sekitar tahun 1942 sampai sekarang itu benar-benar terbengkalai. Dulunya tempat ini dibangun Belanda. Terus terakhir kali itu berpendatangan jadi asramanya TNI. Yang akhirnya ada yang mengaku memiliki areal bangunan ini semuanya, dan itu kayaknya dari nggak tahu orang Cina atau etnis Cina, kurang paham. Sampai akhirnya hingga sekarang itu masih sengketa kayak gitu. So lanjut. Pintu masuknya Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Garasi ya, bukan? Eh? Garasi bukan. Ini pintu ini kan luar. Pintu itu kayak iya. Kan sebelah tadi rumah. Di sumur kamar mandi. Ini penampakan sumur ya, mungkin bekasi sumur atau kamar mandi. Tapi di belakang terlalu ini bangunan apa mas? Kamar mandi ya. Ini merinding. Batanya tebel. Ya, batanya tebel, lebih kuat. Tapi sekarang ini gak ada tulangnya. Itu depan. Kamu lagi. Kita balik lagi ke ruangan atas. Yang tadi ini. Nah, ini. Sama lah mas? Nah, sama, ini masih ada bisa. Putih mas? Sebelahnya sih ada bangunan rumah ya. Masih ceritanya sih ada 4 rumah. Ini kayak sih dapur ya. Di sini namanya beda. Thank you.
energi ini buat kapan kau semacam genderuwo tapi ukurannya semanusia sih nggak biasa tak jelasnya mas Dadi. Iya benar. Tapi energi ini kuat. Di sini, di sini. Pojokan ini. Iya. Ya, semua oke ya. Ini yang saya pakai saja. Ukurannya seberapa besarnya? Ya setinggi manusia. Setinggi manusia. Setinggi manusia. Sampai segini ya. Ini juga nih yang ini. Iya. Ya. Kok gak kerungan? Apa sih? Mas. Oh, nomor. Assalamualaikum. Ini saya Bu. Terus. Ratu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, cakup. Ada yang batuk. Oh iya. Belah, ada yang batuk. Orang tua batuk. Assalamualaikum. Nuwun sewu. Mbak. Mbak. Ngapunten. Nuwun sewu, Mbak. Enggak lihat sesuatu, enggak merasa apa-apa di sini. Masa itu yuk, kesanaan. Masa itu dari sebelah kiri. Begini dong. Biasanya terus. Sama dirinya mas. Aku tengok di Pak Wani kok ini. Oh, kok ini? Coba mas. Kan coba, khawatiran untuk seumur. Iya, tidur aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mam, enggak ya. Jodek emang. Kok nang takon kok jodek? Oh, jodek soalnya itu kan wis kelihatan. Rapo. Kok dukure nang. Lho, dukure kok ngene. Ngene kok. Enggak jodek ae, golek jodek sih. Oke. Ini ada yang tahu, ada yang tanya nih. Hati-hati di salah satu sudut ruangan, ambil intinya jangan sampai keserap energinya terlalu banyak. Yang tadi itu. Ya. Apa? Sampeyan krungu apa? Assalamualaikum. Nun sewu, Mbak. Thank you.
sini gedung itu sampai bisa semua ini sumurnya di dalam ruangan kan di luar apa sumur sumurnya kayak ini kan di luar kan ya kan langsung di dalam di mana kalau nah mungkin di pojok sumur juga. Ajak ngobrol noninya, pokoknya jalan keluar yang ada di balik sumur. Ini juga lagi nyari. Nanti jalan malam juga lagi nyari. Ambil kayunya dan nanti aku begini ditutup tutup ini. Hah? Iya. Kalau kayak kau cendol ya, sumur. Mas tuh, kedruwo mas. Assalamualaikum. Dek. Hiki. Hiki. Mas. Masuk aja. Ngapain mas? Ngapain ini kakak itu mas gede dur ngatuk ya dik iki mas iki posisi iya ngatuk iki aku langsung bau-bau bau banget tau bau apa? Bau busuk-busuk ya bau busuk bau amis busuk oh iya anjir anjir iya sih iya itu nih kita sih nih mas itu mas kelihatan gak sih sama dokter ini sih ngapunten nun sewu tolong menat saya ini ambusin buah apa bu? Kalau iya ada campur 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 mambu simbuan yo ngapunten, nun sewu. Sik tetep. Tetep, Mas. Di mana, Mas? Di kune ya sini. Oh, kan. Nah, tadi yang gerak ini. Ini. Ya, di sini. Ini. Ini. Dua ini. Kalau ini enggak. Mas, Mas. Koyoknya di gunung ini emang. Kok dia nggak dikumpulin cuma sendiri ya? Takutnya ada lubang di sumur ya? Oke, nggak usah masuk. Nggak usah masuk situ ya? Safety ya? Aku kata ada orang bongkok di nyelang sentermu di luar. Tempatnya juga di sini. Oh tenang mas, di kulungan. Udah ketemu sumurnya? Di mana? Bukan sumur sih. Ketoranya di mana? Ada uang bongkok ini bu dokter. Ada uang bongkok iya. Apa mbah itu? Kurang tahu. Uang bongkok itu ya? Sak bino? Ya sak sampai ya sak mas Hendro lah. Bongkok banget mau. Dia ngapain? Menghadap sana. Oh, tapi enggak melihat kita. Enggak komunikasi apa? Enggak komunikasi. Enggak.
Assalamualaikum. Oke, oke. Nuwun sewu. Oke, oke. Wis rapuh banget ya. Kata di Dayan itu. Kenapa nama? Nah, itu ya, itu center sopi guna. Ini nah, di situ tuh. Di sini, sini persis? Iya, ya, sini. Bungkur ya? Iya. Ini jadi lupa nih kalau nggak tahu apa ya, kayak muruk bunter kode yang jadi gini. Sama nggak tahu apa ya? Kalau bendanya nggak tahu, tapi di dalam situ ada. Apa maksudnya pusaka? Nggak mungkin, nggak pusaka itu mungkin. Warnanya merah banget. Nah kalau pusaka yang pernah aku ngambil itu, nggak seperti ini. Ini gede banget, nggak usah ini loh. Nah menurut sampean apa? Nggak tahu gitu. Baru ya. Ada gini, ada yang bilang, kalau nemu sesuatu jangan pernah diambil, ada keris di sana. Punyanya sepuh. Berarti sih ada keris. Mungkin harus gini gede banget lagi. Ya, gini besar. Ya, itu anggapannya melihat kayak Bukan Banaswati. Bukan Banaswati kalau ini. Berarti energi dari krisnya di sini ya? Apa sih yang menunggu dari tadi awet dewe ini? Ini mau tentu tidak ada apa-apa. Aduh, nggak kaki.
apa oh angin kan mangkok situ kok muter. Iya iya. Iya masuk akal pakai wong liwat. Bisa. Kita explore bangunan. Lender. Mas Lender. Lender. Tempatan betah. Cukup di SI semprotan di SI cukup. Elisa cukup. Elizabeth. Cukup ya. Elizabeth cukup. Kita udah merasakan. Nanti kita bantu doa. Balik Mas Iwan. Mas Iwan. Iwan atau Elizabeth ini? Mas Iwan. Hey. Iwan atau Elizabeth? Mas Iwan balik. Mas. Iwan atau Elizabeth ini? Mas Iwan. Mas Iwan. Wes balik. Tenang-tenang terus. Relax dulu. Mas Iwan. Aku. Kostas. Nanti kita doain Elizabeth ya. Aku tadi enggak bisa ngomong soalnya. Aku mau ngomong kayak udah ke-distract takutnya nanti ini kayak gini. Makanya aku tadi enggak bisa ngomong. Yang ngerasain kesedihannya luar biasa memang. Karena dia tidak tahu apa-apa, tapi karena Oke, silakan silakan. Yes, pindah tempat. Yuk kita pindah tempat ya. Thank you.
Bahaya, tapi cukup tahu rasain penderitanya si Elizabeth tadi, gitu. Jadi jangan ini dilawan si Mamai kalau jangan tahu. Kan tahu sendiri kalau kalau udah kumat resenya aku ngelawan kan itu. Cuman tahu ceritanya seperti itu ya aku mundur dong tadi. Makanya aku nggak bisa ngomong. Mungkin teman-teman yang lagi mantau di Hakuna mungkin bisa dapat informasi. Sebenarnya tadi aku bisa, cuman aku nggak bisa kayak mulutku udah kekunci gitu, guys. Karena luar biasa sekali penderitaan yang dialami sama Elizabeth ini. Dia juga masih muda, belum 20 tahun lah itu tadi. Cuman dia mengalami hal-hal yang di luar dugaan lah, guys. Aku gak berani maksa, karena belajar pengalaman dari sebelum-sebelumnya aku maksa, akhirnya aku juga jatuh sendiri. Nah, kali ini aku duet sama YouTuber dari channel Jalan Malam ya. Jangan lupa di like and share. Dan bantu subscribe lo juga ya. Subscribe, lo. Thank you Athena, thank you banget. You are thank the best. Thank you. Makasih. Silakan nih. Mas Iwan nih, gimana ceritanya tadi? Mas Iwan, boleh dong kepo dong cerita apa? Si Elizabeth itu dulunya diperkosa orang pribumi 10 orang. Bahkan dia sampai sekarat pun dia tetap ya itulah, kalau ceritanya. Ya, ngeri juga sih. Sampai dia mati. Dia itu disiksa itu, dan disiksa orang berbumi dan dibuang, dilempar ke belakang situ. Kenapa dia penasaran ya? Iya. Aku nggak mau cerita karena posisinya kan ya kalian punya konten sendiri. Aku cuma bantu buat flashback aja. Yang aku dapat tadi itu sih. Enggak sih, enggak. Enggak tau sih, ya si Elisanya. Oh iya, iya. Bentur ya. Oh. Ada darah. Kalau kok benturnya kurang tahu ya. Cuma waktu aku dapat penglihatan sih. Waktu kejadian dia. Ya emang disiksa sih. Dipukulin sampai, ya itu tadi sampai sekarat. Tapi tetap diperkosa itu. Sampai akhirnya dia mati. Main Athena dong, biar ke Malang dong, kita biar duet gitu. Boleh, boleh. Boleh.